kan jadi penilaian dari trofi penghargaan ini. Kita juga ngelibatin di kan kategori kota ini, yang pertama gedung pemerintah, asosiasi masyarakat, termasuk ini atas sebutnya terakhir sekolah, aksi sekolah. Nah sekolah mana kita tadi udah ngomong ternyata dari referensi SMA 7 ya, kayaknya yang kemarin itu tuh yang kemarin ikut rapat itu SMA, SMA 2 satu SMA 2 iya dua. Tapi belum dapat tadi ya teh mereka, tapi lingkupnya lingkupnya katanya masih tingkat kabupaten daerah kan, ya, kalau SMA 7 dan nasional ya. SMA 7 di mana? Keranggan. Daerah Keranggan, Pondok Gede. Keranggan sana. Keranggan. Cuma aspal. Banyak perumahan. Nanti juga Bu, nah kita izin juga Bu, nanti kan di sini udah kayaknya udah apa nak kompeten banget untuk masalah kompos tuh ya. Minta izin untuk jadi pemateri di penyuluhan. Nanti juga kita ajin, kita bisa penyuluhan di daerah sini biar kita penyebaran kampung hijaunya agak lebih besar lagi. Tentang masalah pengelolaan sampah rumah tangga. Kompos juga bisa berbagai skala, ada skala rumah tangga, ada skala kawasan, kawasan ya. Skala kelompok komunal itu berapa? Kalau ini kawasan ya. Udah kawasan ya, udah. Ya mungkin izin itu benar, tapi nanti surat-suratnya nanti akan kita lakukan. Surat ini sih, nah dia mau ikut terjun sama anak-anak muda kayak gini untuk jadi materi. Ya dulu. Biar jadi muda lagi. Dulu juga kalau nggak salah ambil S2 di Jepang. Di Jepang. Di Jepang terus ininya ya. Juga di sini juga. Oh gitu. Anu ya. Untuk bahan-bahan. Kenal ya Pak ya? Oh udah kenal. Asik deh kalau kita bisa reunian. Jadi kecamatannya Bekasi Selatan. Satu-satunya orang dinas kebersihan yang berpikir logis menurut saya dan mau maju. Yang lain, maju. Yang lain. Iya ya. Yang lain memanfaatkan. Tanda tanya. Kalau yang lain itu sekedar pegawai. Iya. Kalau saya hafal semua kelakuan orang di sana. Iya. Jadi cuma di sini yang ini udah jadi berapa minggu ya Pak? Cuma di sini yang cepat. Ini 40 hari harus selesai. Oh ada targetnya sendiri gitu? Kayaknya untuk 40 hari. Dan itu mungkin nggak jadi. 20 ini sekarang 29. Maaf, saya pandi. Iya. Iya. Pak, kalau untuk di sini boleh nanya di sini saya. Nah, jadi ada nggak sih Pak cabang lain di sini gitu? RW sudah sini. Kalau dari RW kan di sini. Coba kalau dari Pak. Skala penilaiannya. Oh kita sudah mereplikasi sekitar 28 kegiatan. Apakah sebulan sekali ada kegiatan? 10 kecamatan. Gue matiin lampu selama 1 jam di tiap bulan. Semua termasuk masuk dalam anggota asosiasi. Belum nanya apa-apa Bu. Asosiasi pembuat pupuk. Nanti akan kita bantu juga Bu. Untuk jadi binaan kita itu juga. Kan ini kan kayaknya sih ada yang melaporkan seperti kita, ada yang cuma mengolah kompos, ada yang sampai ke lingkungan yang ada. Nah kalau ini Pak, ini kan di lingkupnya kan perumahan ya Pak ya, mungkin kalau dibilang pasti kompleks lah. Padahal kalau yang namanya kopi ya nanti dia boleh belajar ya. Banyak kan mungkin agak sedikit kurang bersosialisasi gitu, lain mungkin begini ya. Nah untuk caranya mungkin agar sampai terciptanya apa lingkungan di sini tuh gimana? Kita awalnya itu bergerak dari ibu-ibu yang punya perempuan pertama dari ibu-ibu majelis taklim. Majelis taklim itu kan suatu ikatan, jadi tidak terbatas dari RW sini, tapi RW ibu-ibu dari 4 RW ini baru ini terbuka karena lingkungan di sini dulu jelek sekali. Beberapa ya, kan? Ya boleh dibilang umuh-umuh. Kalau orang datang lihat juga males gitu. Saya juga pertama kali masuk sini males.
karena ada pembuangan sampah di situ. Oh gitu. Dan pencemarannya tinggi. Jadi kemudian ini kita belajar. Lain kali anu aja apa, walaupun anu ancer-ancer gitu, kita sekarang juga stand by ya. Juga tadinya juga saya juga bolak-balik lihat HP, enggak ada kabar ini juga untuk memotivasi. Saya SMS sama ke bola lah. Terus ada pentingnya gitu jadi yang ada tertuanya masalah lingkungan itu. Makanya kalau bisa anu apa ya artinya entah kemarinnya entah berapa jam sebelumnya gitu. Itulah sampai jadi. Jadi mulai tahun kita mulai bergerak itu 2003 tapi yang resminya itu 2004 menurut komunitas IPL ini. Ya sekarang lagi dari ini teman-teman ini ada mana ya lagi. Nah kayaknya Pak mungkin nanti kita akan kesini lagi Pak ya, ya. Jadi mungkin bagusnya buat janji premi, sehingga bisa ketemu dengan ibu-ibunya mungkin di Manca sana. Di Manca sana. Betul Pak. Jadi gini Pak, ada nggak Pak mungkin perkumpulan khusus yang hari apa dari guru sini yang apa tadi komunitas ibu? Atau perusahaan di dalam GPL? GPL itu pas ketemu itu tiap hari Rabu. Hari Rabu. Sama ibu. Ketuanya. Kalau kapan ketemunya ya, itu? Oh, iya. Penggerak ibu-ibu adalah beliau. Kalau kita penggerak bapak-bapak. Jadi saling berkesinambungan gitu ya Pak ya. Kalau anak muda-muda di sini gimana Pak? Mungkin kalau lihat kan kelihatan ibu-ibu sama anak nah, muda-muda. Sini tapi cuai. Sudah mulai mau buang pila-pila itu sudah mulai. Cuman ikut terlibat aktif ini masih belum. Kebetulan kayak anak saya aja nggak ada di sini gitu. Empat anak lagi. Kitanya suruh menghijau panjang ini. Bangun terus. Semua di luar, jadi juga nggak bisa di. Juga bingung kenapa untuk yang dikatakan yang satu 70% itu apa pengerahan nanti juga kitanya ruang terbuka hijau. Saya yang harusnya 60% atau misalnya 70% ya ruang terbuka hijau, 30% yang ada ruang terbuka. Jadi nggak terlalu jauh nih. Buat tulisan itu nanti cuma bikin. Oh iya. Karena dia kerja di kota apa aja. Tidaknya bukan main. Tidak ada yang di stasiun kereta nampak gitu ya. Padahal manusia ribuan enggak kemang sampai kemang. Oh sampai kemang. Tadi saya naik sepeda soalnya kemang. Udah lama gak naik sepeda. Makanya pengen nyontoh gitu dulu, pengen rapi kayak kemang gitu. Gimana caranya? Berarti ada